Mohon perhatian, film Ki Anu segera dimulai. Siapkan kopi dan gorengan. Selamat menonton. Terima kasih. Helm. Mau helm. Helm bagus mah begini. Nyangkut kepala gua lah. Untung tinggal gua nyangkut lingang, gua enggak copot nih, Pak. Aduh, parah bener nih. Waduh, udah nyampe pangkalan lagi gua nih. Puter-puter gua nyari ke pasar tadi nyari makanan, mau beli tadinya mah. Duitnya pas gua kantong kan kagak ada duitnya. Aduh. Pusat sepi banget ini ya. Kalau sepi begini mah kalau cuaca lagi begini enak kan tidur mana ini tidur nih enak nih. Aduh, sampai tinggal gue nih tinggal helm bagus tuh. Pangkalan gua bagusnya begini. Ini kalau cuaca begini enak tidur benar ini gua. Mau aja kagak ada. Tidur aja dah. Enak banget ini. Gua kalau tidur begini kayak orang kaya ya. Aduh. Pokoknya paling kaya dah pokoknya gua mah. Gak mikir pisan gua mah. Mau bini marah-marah di rumah bodo amat ah. Gua mau tidur dulu gua mah enakan nih. Ke pasar malas banget lagi. Padahal di rumah kulkas teh kosong. Biasanya udah mana buah, mana anggur. Lauk juga makan enggak ada lauknya kagak kurang enak. Saat langak tengok kayak hidup sendirian tanpa berteman. Gua ke pasar dulu ah. Kendaraan lagi nggak ada nih. Nuk ngojek sama si Opang. Ya udah, dengerin deh. Kalau nggak belanja ke pasar nggak ada yang nganterin belanjaan. Kalian si Opang yang ada di sana nih. Pasar. Buset. Ada biawak kita lagi mau ngelor itu. Mungkinan kagak ada di pangkalannya bocah. Woi, Pang. Aduh, buset udah. Buset, apa sih ini? Wah, aduh, mau ketemu orang susah lagi baik gua dah. Bro. Orang bilang asal ngapain sih sini-sini? Hei, gua mau ke pasar. Gua makan bingung kalau nggak ada lauknya teh. Kenapa nih namanya kucing gua mau itu pengen makannya cuek banteng baik. Mana? Pasar. Aduh, biasa lu ke kebun aja, saya ke pasar-pasar lu. Gimana sih? Lu jangan lihat penampilan, lihat dong kantongnya. Emang lu punya duit juga ke pasar? Lah, kantong gua nih depan belakang. Penuh? Wah, jangan ditanya. Iya, penuh punya duit apa enggak? Kantong. Ya kantong doang sih, emang ada. Gua nih. Heh, lu udah makan? Alhamdulillah gua ini. Perut gua mah kenyang dari tadi gini. Bukan gua, kayaknya kemarin di pasar gua lihat. Iya. Mana cumi, mana bandeng, mana daging. Oh, beli? Agak. Gak iya, lu gua lihat. Lu ngomong-ngomong lihat. Kalau gua nggak terus aja dari tadi lo, oh, mundar mandir baik gua dari tadi. Oh itu namanya lewat. Ngojek mundar mandir aja gua dari tadi. Alhamdulillah dari kamu. Iya, gua mau ke pasar yuk, anterin yuk. Hah? Anterin. Ke pasar? Iya. Lu punya duit kagak lo? Lu jadi rewel banget sih lo. Lu tambang begini mah kagak punya duit, gua nggak tahu dah. Kalau gua mah. Jangankan itu baru namanya lauknya pang di pasar. Pasar kalau udah jual. Beli. Lah kagak. Lah iya, udah uang. Lama sih bang? Buset ini anak siapa sih kayak gitu? Lu banyak orang buat ngelap kaca. Lah gua disangkain anak kecil aja bisa menilai lo. Gua disangkain lu cek buset ini kayak bubu kayak kurang ngicep gua ya. Buka gua. Ada juga kayak layangan itu benang layangan yang kusut itu. Wah, parah ini bocah ngomongnya apa bae lo. Wah gini-gini gua lucok begini kok buat gitu banyak. Jangan suka ngatain begitu kan dia mah gede ambekan ini. Dia mah pala sama perut sama. Waduh ambekannya. Buset. Ini apa? Isinya? Iya. Biawak. Lah, kurang lah, gua mau orang kaya. Gua dari tadi tuh cuma tidur doang gua mah. Ojek kagak mundar-mandir. Lah. Biar ngomelin bini ngomelin gua mau ngapa? Apa gua mah gua orang kaya. Lah. Kaya lo gitu. Tapi udah dapat belum, Bang? Lah, gua buset nih. Banyak gua mah. Bekantung penuh. Ngomong bae lo. Eh, situ ngajakin ke pasar. Gua mau gak dah. Gua yang kalau mau pasar aja lah. Pantainya gua malu ngikut sama situ mah. Jangan sampai gua panggul motor lo nih. Ayo, mau enggak? Kagak. Ya udah kalau isinya lu pada mau ke pasar mah, gua mah kagak ngikut. Gua lihat lah udah.
Ntar kalau gue makan lo jangan ngeliatin ya. Biarin gue asal ada lauk. Soalnya gini ya, soalnya gini ya. Gue kalau ngikut lo ke pasar, pasti perut gue cuma lapar. Lo mau belangsa kah? Gak punya duit kok, gue yakin gue. Mat, belagu bener-bener menang-menang banyak duit. Nih, ini motor bagus, gue mending ojek gue mah. Yaudah, sana-sana lah. Kalau ngikutin lo mah, waduh. Biarin, emang ojek ada doang. Biarin gue nungguin yang lain. Lah, gue mah ojek aja gue mah. Ngomong gue lo, gue timbuk juga mau pakai kubu gue ini pos ronda nih. Ya elah jagur nasib lo kayak gini banget sih. Gue inget gak lagi zaman dulu? Hah? Lagi zaman gue, aduh bonekan sama ayam beb gue aduh. Gue berkata tanjakan turunan gue udah gue ngeber wae sama lo. Sekarang lo sampai kayak gini, ampun dah gue mah jagur. Bukannya gue gak mau ngurusin lo ini, bener. Gue kata gimana lagi, gue tetap sayang sama lu jagur. Ngomong kalau misalnya gue bawa ke bengkel, gue harus bawa ke bengkel. Emang gue bawa ke bengkel, mendingan gue beli roda 4. Pengennya mah, kayak orang-orang. Jadi tetep lah, biar kata gini, gue rawat lu jagur. Pokoknya gue lapin terus lu, biar bening lu, biar kinclong. Jangan takut, ntar gue selfie, semuanya mau gue rapiin lagi. Jangan lu gegar gue. Woi, Ki! Itu gegar banget itu. Lo gegar gue normal dong. Lah lo ngapain itu? Wah ini liat aja ngapain. Buseng, gue dengerin bareng bisik-bisik kayaknya lo. Iyalah kita mau biar katanya ini kayak udah kayak barang ini. Punya indra ketujuh ya? Japan. Bukannya itu emang bisa diajak ngomong itu? Nggak bisa ini buset, masih jagor ini kayak. Oh, jagor bukan yang kalau malam tahun baru dibakar itu? Buset lah itu mah jagong. Itu masalah jagor-jagor sih. Gue mau ke pasar, ada yang gue ngajak sama si Opang. Kagak mau si Opang, katanya lagi liur. Siapa? Si Opang. Yang nanya. Buset. Lu ngeledek banget, lu pengen ngaca di sendal gue tuh. Sendal mau ke pasar kayak banyak duit, bae. Lu mah belum tahu ya. Apa? Lu kan habis kena gusuran di sono. Digusur? Hah? Digusur. Buset. Sama roda tukang sampah. Gue lagi duduk. Buset, kira-kira dapet gusuran kali dapet. Juta-juta lu dapet kali. Gue mau itu apa, mau ke pasar. Makan gak ada lauknya, kalau anak kucing gue suka ngampok melulu ngapa? Segala mau ke pasar, dibilangin tadi, emang benar-benar banyak duit ini? Ya kalau duit yang namanya ini, di rumah gue ada, no. Kalau gitu mau segala ke pasar, mau segala nitip atuh. Nitip apa lo? Nitip lauk nih, kebetulan kita mau makan nih, lagi gak selera ini. Ya mungkin makanan lo gak ada nasinya kali. Buset, jangan banyak nanya, nasi mah banyak. Ya bukan gitu, gue liatin lo, orang-orang kalau jarang-jarang sih masaknya. Jarang-jarang? Iya. Jarang-jarang gimana? Oh. Enggak, maksudnya bini lo, gue liatin. Set, itu mah jangan ditanya, pokoknya mah kita mah nitip lauknya aja, nasi mah banyak. Ya? Ya ilah, lo jadi begitu amat sih, udah bareng-bareng aja tuh kesana. Bareng-bareng udah, orang-orang nitip. Ribet ini lalawara, woy, pengen apa sih? Lo pengen lauk apa emang? Ya lauk apa kayak yang ada, cumi mana, kayak mana, kayak apa ada. Jadi liar gue kalau begitu, ya gue mau pegang dulu aja kalau begitu. Yuh, gue mah, tadi mah segala mampir-mampir pakai liar-liar. Ketahuan banget, tahun susah mah, benar. Bener kata si Opang kalau ketemu kan bentar-bentar liur. Bet gua mah. Woi, Bang. Woi. Sini lo. Apa, Bro? Gua mau ngojek tadi ya, gua mau. Mau ojek ke mana? Mau beli alat-alat motor gua si Jagur noh, mau gua. Motor yang gede itu motor lo. Iya, sesariannya. Oh, sel motor udah rusak begitu mau didandanin, beli yang baru banyak. Jangan begitu lo, biar kata begitu kayak. Lalu dari mana itu? Ini gua kan ngojek sepi bae di pangkalan, motor gua tinggalin, gua beli kenur ini buat mancing ini. Huh? Ini kalau musim hujan begini kan banyak mati dong. Ini kenur mah bininya si Udin atau si kenur mah. Lah itu bukan lain lagi tuh mah. Lain lagi? Lain. Setelah ini buat apa ini? Orang bilangin gua mancing, gua buat mancing ini buat mancing. Apal gua mah emang lu mah tukang mancing. Lah iya itu mancing. Mancing apa tau gak lo? Mancing keributan dong. Mancing belut ini, belut dong belut. Lu mancing keributan? Iya mancing belut ini. Lu mancing belut dimana sih? Pokoknya ada sawah lah, itu ngomong-ngomong lo tadi mau dandan motor itu? Iya, mending anterin gue yuk. Buset, udah rusak mah jangan didandain lo, lu mah muka agak bener, lu muka gak punya duit lu mah. Gak punya duit lu banyak ini. Ngomong-ngomong gue tadi waktu di pangkalan nih. Iya. Itu tau gak yang namanya Kanu itu? Ngapa? Masa ngajakin lo ke pasar dia? Mending kalau punya duit mah, dia mah gak punya duit. Kagak, dia mah. Tadi aja gue lagi bensin motor, lewat dia. Ngomong apa dia? Enggak, guanya. Kata gua mau nitip lo nasi, bilangnya kagak ini katanya mesti apalah. Dia mah jangan didengerin. Orang bilang sakit punya duit dia mah. Tahu meren. Apa lu udah kianu mah? Ya pokoknya gini aja ya. Pokoknya gini aja dong. Lu main ada motor-motoran anu. Bocet mung gua bocah kecil. Ini gua mancing. Ini ngomong gua mau ke sana lu.
Lah iya, anterin gua sekalian yuk. Ya udah kalau gitu. Jangan lihat-lihat apa? Kesan dulu, mendingan sana dah. Ayo, ayo. Nah, gua ini tuh kalau belajar online tuh suka malas bawaannya pengen tidur mulu. Kenapa kali ya? Tapi kalau di sekolah mah seru gitu main sama teman. Enak di rumah mah online, bisa tiduran ya daripada sekolah. Belajar nih kalau sadik cukup. Mending online mah tidur di rumah, tidur makan. Mendingan di belajar rumah. Di sekolah. Kalau tidur di kalau belajar di rumah tuh ya lam. Males. Punya lau enggak lam? Kita rarapan lam. Lau. Iya lau kram. Punya apa nih? Itu mana ini? Nasi gua ini. Gua lau. Enggak ada. Buset, gua rapa ini? Gimana ini? Hah? Itu di dalam bulu dulu. Mau dari mana itu bulu nasi? Tadi beli sono, kartop. Beli nasi doang. Nasi doang. Buset, buat apa nasinya doang? Ini aku tengah lawu lu, takutnya lawu ikan apa? Gak ada, gua habis tadi. Ini gue lapar ini, makan nih. Gimana ini? Gimana gua gak megang duit, lawu gak ada. Buset. Lu makan nasi doang, gak doyan emang? Gak doyan. Lam, gua balik dulu ya. Tugas sono masih numpuk di rumah. Oh yaudah, kalau tugas mau ngecek dulu. Balik dulu ya. Balik dulu ya. Iya. Ayo Lam, kita makan Lam. Makan. Makan ini. Gak oke, ada orang. Orang anak makan nih. Langsak. Hei, buset. Ngapain itu? Mau makan, Ki. Makan? Makan. Makannya ada apanya? Gak ada lauk, Ki. Gak ada, Ki. Tawarin ini. Emang lo gak malap kan gak pada masak lauknya? Enggak. Enggak, Ki. Ya udah kalau begitu mau tenang-tenang aja ya. Gua mau ke pasar. Mau beli lauk. Pasar. Iya. Lauk. Soalnya ntar di sana kan pasti ada ikan. Iya. Ada udang. Iya. Ada cumi. Ada juga yang namanya daging-daging. Oh, iya. Mau beliin? Beliin nih. Ya, tenang dulu, mau tenang-tenang aja pokoknya. Asal gua balik dari pasar. Iya. Lo harus siap-siap ya. Iya dah. Oh, oke, okay. Nungguin ini. Nungguin ini kita. Ayo, nungguin. Yaudah ya. Kita aja ya. Iya dah. Makan tuh pencarian lo enak banget nih tipe sama gua mau makan aja juga. Emang gua calon pembantu lo apa? Manis kayak anu lama banget. Iya, lama banget. Kayak anu nih. Nasi mani, nasi udah mani. Bekah ini, bekah. Bekah nasi, buset. Udah bau menasi. Ngantuk lah, tidur lah. Tungguin dulu, tunggu dulu dah. Mana nih sebelum datang kita iya, ini. Ipu kali ini ya. Aduh, gimana? Mana lauk itu nungguin. Aduh, yor. Biar ini lah. Aduh. Si Anu. Kok lama banget sih? Buset dah.